Jalan tuh macet. Iya. Sama Bunda sama Ji. Bung, 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 bung. Paru-parunya udah bersih, bangkainya udah nggak ada, virus udah hilang, udah mati, itu baru dibilang sembuh. Itu olahraga, kata dokternya. Jel tuh sering olahraga. Enggak. Enggak. Iya. Pas demam ya, pas sakit olahraga. Nah kalau aku tuh, kalau aku kan kamu tahu, kalau dia cuma OTG, makanya cepet RC juga. Enggak ketular, jadinya gara-gara kamu, kak. Kemarin lebih parah gara-gara aku. Enggak, Bunda ketular gara-gara aku, karena memang aku yang sakit duluan. Bunda ketularan Aurel. Kayaknya ada pikiran, kamu kan banyak pikiran. Mikirin ini, mikirin itu, mungkin itu yang bikin aku jadi lama sembuh. Kok misalnya aku belum sehat gimana? Ayo sabar dong. Bunda juga belum, Bunda juga masih parah kan kamu tahu anaknya aku kebawaan. Makanya doain kamu. Udah dia, tapi dia tetap cek ke dokter. Mau cek ulang dua kali. Ya tapi kan dicek, takutnya kalau masih bawa virus, sabar dulu dong. Kan lagi di semua habis dicek paru-paru kita bertiga sama cek darah. Terus itu dibacain sama dokternya nih. Apa yang membuat kamu nih kok jadi lama menghambat penyakitnya gitu. Kamu nih. Ya aku makan buah, mau minum madu ya. Aku tuh minum dan makan. Gimana saya? Iya aku minum. Dia lagi mau ngerjain. Iya, makanya dia lagi mau ngerjain kotak jahat banget. Padahal dia udah negatif, baru udah sehat. Dia katanya mau ngerjain apa hari ini, apa mau nyamperin ke rumahnya, terus tiba-tiba mau peluk. Hai guys, sebentar guys. Hai channel. Lagi. 1, 2, 3. Hai guys, welcome back to my channel. Akhirnya alhamdulillah ya Allah, aku sudah sembuh.
setelah aku 17 hari isolasi mandiri karena kemarin sempat kena COVID. Mungkin nanti di vlog selanjutnya aku bakal menceritakan semuanya ya, kayak dari awal mulanya, pengobatannya, sampai aku dinyatakan sembuh. Karena ada banyak juga teman-teman yang nanya kan dari kemarin, "Kak Aura, kok belum sembuh segala macam gini." Dan alhamdulillah aku udah ke dokter, dan alhamdulillah kata dokternya juga udah sembuh, udah enggak ada virusnya yang menularkan ataupun masih ada virus di tubuh aku. Jadi sekarang aku tinggal maintain aja kesehatannya. Alhamdulillah seneng banget rasanya tuh, ya Allah, campur aduk udah. Ah, happy banget. Nah, hari ini pas aku udah dari dokter, tadi aku juga ada nelpon abang, aku ngerjain dia. Aku bilang, "Aku belum sehat." Aku bilang, "Aku masih sakit, aku masih harus isolasi selama seminggu atau enggak 2 minggu." Aku bilang gitu. Terus dia kayak, "Oh ya udah, kamu istirahat ya," gitu-gitu. Jadi sekarang kita mau ke rumah abang, aku dijanjian tadi sama Panji. Timnya aku bilang, "Pokoknya awas ya abang sampai pergi." "Ya Kak, ini enggak, udah aku suruh stay di rumah." Ya udah. Jadi sekarang kita mau ke rumah abang, langsung aja kasih surprise ke dia. Let's go. Oh, beneran ini sembuh? Bener! Ini beneran ya? Beneran. Sebenernya tadi Panji udah mau nyerah, kalau mau bilang ke abang setiap malam, dia bolos. Karena Panji aku bilang, jangan bikin abang ada acara sama siapapun di rumah ya. Karena aku mau di sini udah pudas, gue sembuh, gue mau sama abang. Itu gimana abang ada janji sama orang yang gak peduli, gimana caranya abang harus kesel. Enggak. Kamu beneran sembuh kan? Udah. Bukan pura-pura kan? Beneran. Beneran? Bener. Iya. Yeah! Jadi nikah, Kak. Jadi nikah. Ben, berarti kamu kok kamu suka yang loncat? Hah? Suka yang loncat. Jangan deh, loncat. Ah! Guys, gue sakitnya belum sembuh. 3 minggu lagi aku udah bilang gini,
ya udahlah, mana ini kangen, mana yang 3 minggu lagi. Tapi kan, kalau gila banget ya Allah, aku tadi tuh buat tau ya Allah, itu aja campur aduk, mau tangis, mau segala macem. Di sini, di sini. Aku tuh kangen banget sama saya, udah lama gak marah-marah masalah semua. Aku sih kangen kan, kalau aku ngocet. Gimana sih? Jangan 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 sama aku dong. Aku kan udah. Lihat dong, aku udah. Kenapa barang yang kemarin beli gak dateng? Lihat nih. Ininya udah baru. Lihat. Rak-raknya tinggal tinggal sofa yang di tengah itu yang putih. Oh gitu. Sama tinggal barang-barangnya dari banyak yang belum dateng loh. Di situ tapi meja gak semuanya belum. Katanya. Kenapa? Mejanya enggak. Mejanya bagusan itu sayang kayu. Enggak, bagusan yang enggak bagusan ini. Enggak, kenapa enggak jadi? Ternyata mejanya nggak ada, kata dia, nggak ada stoknya. Ya ada yang lain. Ya itu makanya, pokoknya kursi yang 200 juta yang buat. Nanti kan di sini ada kayak bioskop gitu. Bioskop Fiver. Ya udah sih, yang penting kan kamu udah sembuh ya. Ya Allah, itu bentar. Sembuh! Ini emang belum rapi apa ini? Belum rapi, ini kan lagi diketok-ketok tadi kamu datangnya aja belum selesai tuh atas lihat masih ada putih-putihnya. Ini biar kelihatannya lebih luas, jadi rumahnya nggak sempit. Jadi di sini ada kacanya, di sini juga ada kaca. Jadi kelihatannya rumahnya tuh setiap sisinya tuh luas tuh. Orang kan lihat sana kayak ada ruangan lagi, ada ruangan. Dulu, aku, ntar aku mau buka pintu dulu. Sembuh! Sehat kan? Sembuh! Alhamdulillah. Terima kasih kak. Ya Allah, abang. Jadi nih kak, kok bajunya kapal sih? Oh iya. Ikut-ikutan. Pasti lihat story aku ya. Aku kangen. Ih, kamu kok gitu bang? Ya. Kamu masih sakit gigi gak sayang? Masih. Kan kita kamu jaga kesehatan ya, pokoknya kamu jangan sampai sakit. Lah kamu kan, kalau aku tuh kuat. Immortal. Maksudnya aku tuh selalu rajin olahraga guys, kalau dia males. Seneng banget guys, akhirnya. Oh ya. Kamu udah ngatur sama tim-tim aku dari tadi? Enggak, cuma ngomong Panji pas tadi aku udah kelar baru ngomong. Hampa gak sayang rasanya? Gitu dah. Jauh banget sih itu. Ini duduknya di sini. Sayang, kamu seneng gak aku sembuh? Seneng lah. Kamu sama aku gak ada, kamu ngapain? Dih gak? Persiapan pernikahan kamu lah. Kamu? Ya kita, maksudnya kamu. Kerjaan kamu juga aku yang siapin. Ya kan sekarang alhamdulillah aku udah sembuh. Kan bagi-bagi kerjaan. Kan sekarang alhamdulillah aku udah sembuh. Bisa juga sekarang aku udah bisa ngurus-ngurus. Besok aku udah mulai ngukur-ngukur baju. Karena waktunya sangat amat mepet. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Kan aku kangen sama kamu. Terus abis ini kita kan mau meeting. Jadi aku pengen banget sama ayang, kangen. Iya. Emang kamu kangen sama aku, bohong. Kalau kangen gak pernah aku telepon-teleponin terus ya. Udah deh, aku langsung liat asar ya. Hah asar? Oh asar? Oh ini maghrib? Ini mau maghrib. Oh, aku pikir maghrib. Kalau udah maghrib, aku mau maghrib. Oke guys, cut dulu. Udah aku mau sholat.